wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi Darwin hari ini akan membuat tutorial bagaimana membuat detail dari sebatang pohon ya kawan-kawan. Darwin tidak membuat lengkapnya pohon, tapi Darwin hanya membuat batang dan cabang-cabangnya saja kawan-kawan. Ini agar kawan-kawan lebih mudah nanti ketika ingin membuat batang pohon dan ketika ingin menambahkannya, nanti kawan-kawan ingin menambahkan daunnya lebih mudah. Ya, langsungnya simak videonya. Usahakan ketika membuat batang pohon, usahakan garisnya jangan lurus ya kawan-kawan. Buat garisnya agak lempung-lempung sedikit atau berabstrak begitu kawan-kawan. Jadi kita buat langsung, kita buat agak melengkung sedikit kawan-kawan, jangan seperti garis. Oke, kita buat kemudian saya buat agak besar sedikit biar detailnya kawan-kawan bisa tahu nanti, bisa biar jelas kawan-kawan. Jadi di atas baru kawan-kawan buat seperti cabangnya. Nah, yang ingin dan jelaskan pada kawan-kawan semua, bukan atasnya, bukan daunnya, melainkan bentuk batang dasar batangnya. Dan setelah kawan-kawan sudah membuat demikian, kita rapikan sedikit ya kawan-kawan. Nah, sebelum itu kawan-kawan bisa gunakan cat batangnya, kemudian buat lengkung seperti ini kawan-kawan. Oke, terus kita buat lengkungnya. Kemudian hapus sesuai dengan garis lengkung yang kita buat. Kemudian kita balik sedikit. Kita hapus lagi kawan-kawan. Oke. Nah, kemudian gunakan sedikit, misalkan dari arah matahari dari sini kita buat bagian sini, kita buat agak gelap. Padukan dengan warna hitam, kemudian kita hapus lagi, kita buat lagi. Ini kita hapus lagi teman-teman. Usahakan rapi ya teman-teman. Mungkin kalau saya buat agak sedikit tidak rapi, kawan, usahakan kawan-kawan bisa membuatnya lebih rapi daripada saya. Oke teman-teman,
Oke teman-teman, itulah tutorial bagaimana cara membuat batang pohon, detail dari batang pohon. Oke kawan-kawan, terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.